semangka hiasannya. Semangka hiasan. Ini lemang. Karena sesuai nih. Lemang kita. Tumpi ini pas anak-anak sih jujur. Ini makanan khas Dayak ya. Yeah. Lemang saya udah pernah coba nih. Memang yeah. enak banget ini kalau lemang. Yeah. Sama ini belum pernah nih kue apa nih namanya? Tumpi. Wah, ini teman-teman nanti kayak cuman gini kalau Madura cicip kain. Oh. Ini khas kita Dayak. Nah, ini yang terutama. Halo, Singkawang Foodie. Nah, teman-teman, hari ini kita mau ke Gawe Dayak Naik Dango di Singkawang. Ini suasana sore hari. Halo, ini kita mau lihat lomba masak makanan khas Dayak di sini. Yuk, sambil kita lihat yuk ke dalam. Ini, di sini banyak lomba-lomba nih teman-teman. Wow. Nah, kita langsung ke atas nih rumah adat Dayak. Di sini ada lomba masaknya. Yuk. Nah, nih teman-teman, ini suasana di atas rumah adat Dayak Kota Singkawang. Wah, nih. Ini ramai banget nih peserta di sini sama penonton juga. Yuk kita sambil lihat ke dalam nih. Nah nih. Wah. Ini. Halo, halo ibu. Wah ini Saprahan. Wah ini banyak menunya nih. Wah ini kita ketemu sama Pak Stefanus. Wah ini Ketua Dewan Adat Dayak Kota Singkawang. Ya. Ini menarik. Ada lomba memasak ciri khas dengan ikan air tawar. Oh ya. Asam pedas dari berbagai kalangan. Oh. Kalau kita lihat ini ada dari Kelurahan Pasiran. Kelurahan Pasiran ini dari tim PKK. Wah, lomba ini juga terbuka untuk umum. Oh, untuk umum. Ya. Wah. Jadi semua bisa mengikuti. Kita lihat ini adalah bentuk dukungan dan support kepada saudara-saudara kita untuk memeriahkan Hari Gawe Dayak Naik Dango yang ke-23 di Kota Singkawang. Terima kasih kepada semua peserta yang sudah mengikutinya. Wah, ini udah lagi dinilai nih Pak Sastep ya? Ya, ini lagi dinilai ini ikan gabusnya besar-besar. Besar-besar ini. Ada dewan juri ya Pak Sastep? Ada Sastep. Dewan juri, memang dewan juri yang dipilih oleh panitia. Wah, secara mantap khusus. Ini dari tadi siang ya Pak Sastep ya? Ya, mulainya dari siang jam 1. Nah, sekarang sudah siap dalam penilaian. Ini mantap nih. Ya. Nah, ini luar biasa. Selain lomba masak juga ada lomba yang lain ya Pak Sastep ya? Malam ini, hari ini tuh ada lomba mantes, ada lomba bagia. Nanti paling wow adalah lomba tarian oh, kreasi. Nanti malam ya Pak Sastep ya? Nanti malam. Wah, nih, jadi teman-teman. Akan pengunjungnya juga ramai dan antusias. Oh, ini pengunjung. Tarian ini salah satu daya tarik tersendiri bagi pengunjung wisatawan yang datang ke lokasi Gawe Dayak Rumah Adat Dayak Kota Singkawang. Mantap nih Pak Sastep nih. Nah, kita sambil lihat ya teman-teman, ini dewan juri lagi menilai. Ya. Merah pemutih ketumbar, dia pakai kemangi, ada juga kelapa. Nanti sudah kita oles, kita tumis sebentar bumbunya, baru dilumuri, baru dipanggang. Ini masakan apa nih Bang? Ini asam pedas. Oh ikan ya? Iya. Jadi ini semuanya bahan dasar ikan ya? Iya, kita ada gabus sama ikan patin. Wah nih, peserta juga Bang? Hah? Peserta, bukan? Peserta, oh. Ini hidangan kita semua. Oh nih. Ini biasa ada jual nggak Bang? Di mana? Biasa ada jual? Belum ya? Kita nggak jual, cuma saya kerja di Little Asia. Oh, jadi di Little Asia. Bagi dapat bagusnya di seafood. Wah, ini mantap semua ya. Hidangan. Jadi semua kalangan boleh ikut ini lomba ya. Di Rumah Dewan Adat Dayak Kota Singkawang. Ini yang dari tadi Ibu. Sudah nilai ini. Ikan apa Ibu nih? Ini ikan lele masak goreng lengkuas. Wah, ini mantap nih. Ini ikan mas masak arsik. Wih. Oh, ini kayak pepes ikan ini ya? Ini pepes kemangi, ikan nila. Oh, ikan nila. Ini Bapak PKK Kelurahan Sijangkung. Oh, ini dari Ibu PKK Kelurahan Sijangkung. Ya, sama Ibu siapa? Bu Linda.
Ibu Foni. Wah, Ibu Ina sama Ibu Foni. Ya. Wah, mantap nih. Berarti Ibu yang masak nih berdua nih. Wah, mantap ya. Pake sukses ya. Wah. Oh, yang sebelah lain lagi ya, Bu ya. Nah, ini peserta dari Kelurahan Pasiran ya, PKK ya. Wah, masaknya apa, Bu nih? Ini asam pedas. Wah, ini asam pedas. Pakai terong asam. Wah. Kalau ini nanak lada. Wah. Ini ikan nila crispy. Wah, crispy nih. Ya. Nah, ini bikin lapar, Ibu. Ya, ya, sama Ibu siapa? Ya. Ibu siapa? Bu Martini. Sama Lina. Oke, sukses ya, Bu ya. Nah, ini yang dari Singkawang Barat nih. Nih. Ah, Pak Lurah sampai hadir di sini nih. Ah. Kita Ibu PKK dari Kelurahan Pasiran ikut berpartisipasi dalam lomba memasak. Masak ya. Di acara Gawe Daya Naik Dangor Kota Singkawang 2023. Nah, ini kedepannya harus disering lagi nih Pak Lurah ya, kayaknya. Kita berharap nih semakin banyak nih lomba-lombanya lagi yang bisa melibatkan banyak banyak peserta dari suku apapun ya kan, masyarakat manapun bisa ikut berpartisipasi. Iya, ini terbuka untuk umum ya Pak Lurah ya. Wah, mantap nih. Oke, makasih Pak Lurah nih. Wah, ini kayaknya masih banyak lagi ya. Peserta masakan lain lagi ya. Oke, saya sambil lihat ya Pak Lurah ya. Makasih ya. Nah, ini teman-teman nih selain dari Singkawang Barat, ini dari Singkawang Tengah. Tengah, Pak. Ada Singkawang Tengah. Dewan Adat Dayak Singkawang Tengah ya. Pak ya. Sama Pak siapa, Pak? Ya. Pak siapa? Pak Agustin Sukam. Wah, Pak Agus ya. Nah, ini yang masak ya? Iya, ini yang masak. Peserta nih. Wah, banyak asistennya juga ya. Ini masakannya? Ala. Ini namanya pangat ikan. Dia dimasak di bulu. Wow. Pakai bumbu ini. Kita bumbu alami semua. Bumbu alami semua ya. Ya. Ini ikan apa nih? Ikan sungai. Oh, ikan sungai ya. Nyari sendiri di sungai. Wah, nih. Ini yang digoreng. Ini yang digoreng. Ikan sungai juga digoreng, kasih cabai hijau. Wah. Ikan kembali. Ini terus ada lagi. Ikan tempoyak. Ikan patin ya. Berarti ikan tradisional semua masakannya nih. Mantap nih masakan. Susah dicari punya, Bu. Spesial. Iya, karena kita kan sesuai dengan temanya. Temanya. Ciri khas. Oke. Ini kan biasa kalau di kampung ini naidango untuk orang masak pulut namanya bontong. Wah, ini. Jadi teman-teman namanya untuk daun apa? Ini daun. Daun ayam. Daun ayam. Nah, kalau ini daun rumput tikala, tepok. Wah, berarti tikala. Kalau bahasa dayaknya tikala. Kalau bahasa itu kecombrang. Ini daunnya kecombrang. Berarti ini bahannya alami semua. Iya. Oke, ini mantap nih teman-teman. Ini ada lagi ini, oh ini hiasan. Semangka hiasannya. Semangka hiasan. Ini lemang. Karena sesuai tema tumpi ini pasanan saya sih cucur. Ini makanan khas Dayak ya. Lemang saya udah pernah coba nih. Memang enak banget ini kalau lemang. Sama ini belum pernah nih kue apa nih namanya? Tumpi. Wah, ini teman-teman kalau nanti kita kayak cuma gini kalau Madura cicipin. Oh. Ini khas kita Dayak. Nah, ini yang pertama teman-teman yang pernah coba silakan di komen nih rasanya gimana ya. Oke, makasih Pak ya Ibu ya. Ada lagi nih teman-teman. Lagi dinilai. Nih ada abang kita nih, Ketua Pemuda Dayak Kota Singkawang ya. Iya. Abang. Namanya siapa, Bang? Yoris. Bang Yoris Anes. Nah, nih. Nih gimana nih masakan apa lagi nih, Bang? Kalau yang ini dari Bakati, dari perkebunan Bakati berarti Wah, sebenarnya antusias masyarakat makanan untuk perlombaan makanan sangat enak. Yakinlah masakan orang Dayak juga itu sangat enak. Ya. Masakan ikan air tawarnya makanya menjadi syarat untuk pertandingan hari ini. Jadi caranya harus pakai ikan ya. Ikan air tawar harus air tawar. Ikan sungai boleh ya. Ikan patin ada. Mantap ya. Percayalah, pokoknya ini masakan lezat. Setiap tahun kita pasti nunggu, kita nunggu untuk icipin makanannya. Mereka berlomba. Ini ditunggu nih, Bang Anies nih mau apa? Buka nih rumah makan khusus Dayak di Singkawang kayaknya masih belum ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa buat. Nah, nanti dari kami Pemuda Dayak sebenarnya kita udah ada beberapa perancangan untuk memeriah apa untuk masakan khas Dayak itu ada di rumah adat setiap harinya. Oh, gitu ya. Di sini berarti ya nanti ya. Sedang kita rancang.
Wah, ini mantap nih teman-teman. Sama Pak Stepanus, mudah-mudahan nanti dapat makanan menu apa aja yang bisa dimakan oleh banyak orang. Nah, jadi tidak hanya satu orang aja. Mantap-mantap. Terima kasih nih Bang Yoris ya. Bang Yoris Anis nih, pemuda, ketua pemuda adat Dayak Kota Singkawang nih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa. Mantap nih, yuk teman-teman ya, sambil kita lihat nih makanan yang dikasih tahu sama Bang Yoris. Nih. Ini khas masakan dari Dayak Bengkayang, yaitu khususnya Bekati. Bekati kalau di Singkawang namanya ikatan keluarga Dayak Bekati Singkawang, KDBS. Jadi di sini kami membuat makanan dengan sebutan yang biasa familiar di kalangan Bekati. Di mana yang menjadi ciri khasnya adalah yang pertama di sini untuk teknik rebus kuah. Jadi ini ikannya nggak digoreng dulu. Jadi kalau memang fresh, menggunakan rempah segar, lada segar, kemudian daun sop kampung. Dia ada aromanya khas dari daun sop kampungnya. Ini tuh menggunakan teknik rebus. Setelah itu yang kedua ini kami gunakan dua teknik, yaitu kukus dan bakar. Mungkuk kalau bahasa ikan nila mungkuk, kalau tadi ini ikan gabus. Ini kelihatan enak-enak nih. Kalau yang ini ikan lele bakar sambal bawang uma. Kalau bawang uma itu di kalangan kita namanya bawang kucai. Oh, kucai. Ya, kucai. Oh, kita Bekati bilang itu uma. Uma itu ladang. Oh. Itu ditanam di ladang. Ini mantap nih. Bahannya alami semua ya, Ibu ya. Kita dari bahan lokal kita coba kombinasikan dengan rasa yang mungkin cocok untuk kita. Jadi minum pendampingnya tumpik dan lemang kami dampingi dengan kopi. Wah, ini kayak kue cucur ya, tumpik ya, kue tumpik. Kalau bahasa Dayak Bekati ini lemang. Lemang. Oke, ini kopi hangat untuk pembuka. Setelah itu ini nasi. Nasinya kita dibungkus ya. Pakai daun apa nih, Bu? Daun simpur. Daun simpur ya. Di Kalimantan ya, di khas ya nih ya. Punya aroma yang berbeda. Kalau di Jawa biasa menggunakan daun jati. Kalau kita di sini pakai daun simpur. Daun simpur nih, ciri khas Kalimantan ya. Minumannya dari Rosella. Wah, teh Rosella. Nih sama Ibu siapa? Saya Ibu Kris, saya bersama tim saya. Ini Ibu Siti. Sama. Oke. Jadi DPS ya. Jadi Bengkayang ah? Oh iya. Bengkayang ikatan. Pusatnya di Bengkayang. Tapi luas. Bekati dia. Bekati bukan Bengkayang. Oke. Oke. Terima kasih ya Ibu ya semuanya ya. Semoga sukses nih menjuarai lomba ini. Oke, teman-teman yuk sampai kita lanjut lagi. Teman-teman ini selain yang di lomba ini adalah masakan ini nih. Nila tempoyak. Oh, nila tempoyak nih. Sama nih. Sama Bang siapa nih? Saya Anewan. Bang Anewan nih. Peserta yang anggota dewan. Beliau yang mereview kali ini makanan nih sama Pak Stepanus. Gimana nih rasanya nih? Wah. Enak sekali. Wah, enak ya Pak Stepa. Ini ya makan yang ini ikan gabus masak asam pedas. Ya, kemudian ada yang ikan gabus masak daun ubi. Ikan gabus masak daun ubi. Nila masak tempoyak. Nila masak tempoyak. Ikan lele makan masak bambu kuning. Wah. Ya, sip ya. Gimana nih, mantap ya. Mantap. Luar biasa. Jadi ini peserta sesudah di-review sama juri. Nanti penonton bisa ikut merasakan makanan di sini. Banyak sekali teman-teman nih. Ada hidangan utama. Nih gimana nih Pak Lurah nih? Luar biasa. Keren. Semakin tahu semakin ramai pesertanya. Jadi ini setelah dinilai juri bisa dicobain ya, penonton di sini ya. Jadi setelah dinilai juri makanan yang diperlombakan oleh semua peserta boleh dicicipi oleh panitia. Wah, ramai banget nih. Luar biasa keren. Nih lagi Saprahan. Gimana enak ini makanannya? Mantap ya. Halo, wah ini spesial nih makannya. Wah lezat ya, makanya dipakai piringnya besar ya. Pakai nampan nih, sama abangnya juga nih. Wah mantap nih. Nih teman-teman, jadi bisa langsung menikmati di sini ya. Oke, makasih ya kak. Oke. Selain makanan juga ada minuman khusus. Minuman apa namanya bang? Es Shanghai. Es Shanghai. Jeruk
asam-asaman. Mantap deh. Esang Hai dari Sangokulor. Oh, Sangokulor. Esang Hai dari Sangokulor. Wah, nih, minumannya juga khas ya nih ya. Pasti baru ini saya minumnya nih. Ya. Baru pertama ya nih. Dikasih buah yang ini di sini. Buah apa sih campurannya? Ini, buah ini. Ah, ini. Ini apa nih? Kayak yang asam-asam itu. Asam maram. Oh. Jadi khas Kalimantan nih ya. Wah, tapi namanya Esang Hai. Pokoknya buatan. Buatan ya. Sangokulor. Wah, Sangokulor. Keren memang. Tuh, rasa. Ini. Ini Pak, yang dikasih es. Tuh. Oh. Nah, nih gimana nih Pak Stefanus nih? Wah, minumannya. Esang Hai dikasih es. Segar. Seger, nah, ini mantap nih. Sambil benar-benar hebat. Selain makanan juga ada minuman khasnya di sini ya, berarti ya teman-teman. Singkawang hebat, datang ke rumah dan daya Singkawang. Oke, okay. Makasih ya Pak Step ya. Nih teman-teman nih, kita coba ini es Esang Hai-nya nih, pakai asam maram sama Pak Stefanus lagi makan. Wah, ini enak nih Pak Step. Benar-benar enak nih. Ini wangi sama asamnya, asam manis gitu. Iya. Sama ciri khas asam maram ya. Kayak plum, kalau teman-teman yang belum tahu nih, kayak dry plum. Dry plum yang dari China itu dry plum. Kalau di Kalimantan namanya asam maram. Asam maram. Nah, Adoption kalau itu ya, mirip-mirip. Adoption. Mirip. Nah, ini enak nih, segar. Ya. Sama ada wangi tehnya juga ya? Ada wangi teh. Oh, mantap ya. Dia bilang dari seperti Shanghai. Oh, seperti Shanghai. Makanya namanya Shanghai. Oke, nih, teman-teman. Lanjut segi nih kita ya. Oke. Gimana, enak gak, Bu? Enak. Wah. Silakan. Ya, nih. Ini yang tadi saprahan nih katanya nih. Nah. Bu di sini nih. Sambil makan. Halo. Oke. Okay. Halo. Wah. Silakan. Wah, ini enak-enak nih, teman-teman nih. Jadi di sini selain makanannya enak, suasananya juga nih. Suasana kekeluargaannya terasa banget di sini. Wah, mantap nih. Oh, ya silakan.